Eyang, Oma. Selamat pagi. Pagi. Kalian diantar siapa ke sini? Kita tadi diantar supir, Mas. Soalnya David buru-buru harus ke kantor, ada meeting. Di mana kabarnya kalian berdua pagi ini? Sudah lebih baik kan? Iya, Oma. Udah lebih membaik kok. Alhamdulillah. Eyang denger? Kamu mau pulang ke rumah nih. Iya, Eyang. Boleh nggak? Oh, boleh banget. Eyang malah seneng lagi. Kita bisa kumpul lagi semua, ya? Oma juga bahagia rasanya. Harapan Oma selama ini bisa terwujud. Keluarga Sudirja jadi berkumpul lagi semuanya bersatu. Oh ya, tadi Eyang juga udah bilang sama Jumi. Suruh beresin kamar kamu. Jadi nanti pas kamu pulang, kamarnya udah beres. Ya. Makasih ya, Eyang. Oma. Iya. Kamu udah makan? Udah, Mas. Minum vitamin? Udah. Gimana nih kabar anaknya Papa? Sehat-sehat kan? Dia nendang? Nakal ya? Papa ditendang-tendang. Permisi. Gue harus ngikutin dia. Aduh, mana pakai video call lagi? Yan, kenapa sayang? Reno, kamu kemana sih? Aku bangun tidur, kamu udah gak ada. Iya, soalnya tadi aku buru-buru. Aku mau ngikutin Kevin soalnya. Ngikutin Kevin kemana? Ya kemana aja dia pergi seharian ini, sayang. Soalnya aku pengen buktiin kalau Kevin tuh beneran gak cinta sama mama. Biar aku tahu tabiat dia tuh sebenarnya kayak gimana, sayang. Yaudah, aku ikut.
udah Lan, kamu di rumah aja ngapain ikut-ikut segala sih? Lagian aku udah jalan jauh tahu dari rumah. Apaan sih Ren? Aku mau ikut lewat video call. Video call gimana maksudnya? Ya ampun, maksudnya video call tetap on, aku bakal ikut. Kamu gak boleh matiin, kemanapun kamu pergi aku ikut. Aduh, iya udah deh, iya terserah kamu. Ya, aku taruh sini aja deh. Jadi ribet nih. Ribetan mana sama aku ikutin kamu di samping kamu? Masih mending dikasih kayak gini, bawel. Iya. Yang, Oma, Abi, Kinan, kenalin, ini Dinda. Dia ngurus aku pas waktu aku sakit. Dan Dinda juga yang izinin aku tinggal di rumahnya pas aku gak punya tempat tinggal. Oh, begitu. Terima kasih banyak ya, Din. Terus? Kalian pacaran? Aku nggak tahu sayang. Dinda mau terima aku atau enggak? Halo, kamu di mana? Aku udah di depan kafenya nih. Oke, aku ke dalam sekarang ya. Yaudah. Pasti dia mau nemuin cewek. Reno, kamu ngomong apa sih? Sayang, bentar ya. Kita matiin dulu yuk video call-nya, soalnya aku lagi ngikutin Kevin. Aku takut kalau kita masih video call-an, dia dengar percakapan kita. Ih, yaudah deh. Berarti kamu gak bakalan balik lagi dong ke rumah saya. Kok kamu sedih gitu sih? Aku kan pulang ke rumah keluarga. Lagi pula kan jaraknya gak jauh. Nanti kan sewaktu-waktu aku bisa main ke rumah kamu. Itu juga kalau diizinin. Kok kamu ngomongnya kayak gitu? Ya pasti diizinin lah. Terus, sekarang hubungan kita kayak gimana ya, Dit? Kamu maunya kayak gimana? Orang nanya kok malah baik nanya. Masalahnya kan kamu dari keluarga kaya raya. Sedangkan saya cuma... Dinda. Kita jalanin dulu aja ya hubungan kita. Kamu gak usah khawatir. Keluarga aku itu orangnya baik. Lagian kan yang menentukan pilihan itu aku.
gitu. Apa kabar? Baik. Yuk. Nih, aku bawain yang kamu minta. Lihat-lihat dulu ya, Kak. Ya. Bener kan tebakan gue? Cewek itu pasti pacarnya. Kenal lo sama gue, Kev. Tapi kalau menurut kamu, model seperti apa yang bagus buat aku? Buat acara apa ya? Sebenarnya sih bukan untuk acara formal. Aku cuman pingin tampil lebih rapi aja di depan keluarga yang pacar aku. Soalnya pacar aku itu adalah Anita Sudirja. Yah, gue kira dia lagi pacaran. Ternyata cuman konsultasi masalah baju. Mana nyebut-nyebut nama mama lagi. Geli banget gue dengernya. Rendra? Hey. Kamu kok di sini? Iya, kamu baru mau berangkat ya? Iya. Aku mau ngajak kamu ke suatu tempat, boleh gak? Jangan-jangan dia mau nyatain perasaannya lagi. Gimana ya? Aku kan belum siap. Kamu tenang aja, aku gak bakal aneh-aneh kok. Aku yakin tempat ini kamu pasti suka. Gimana? Oke, kalau gitu. Yaudah, yuk.